yang ulun hormati, yang ulun muliakan dan sama-sama kita sayangi, Ibu Nani selaku ahlul bait pula nah, yang mengadakan peringatan maulid di rumah beliau di Jerobungaran Ibu Nani. Masya Allah, kita doakan mudahan Ibu Nani sekeluarga panjang umurnya, murah rezekinya, diberkahi keluarganya, dikabulkan hajatnya dunia akhirat, dijadikan keturunannya saleh salehah, waliyatullah habibatullah, amin ya rabbal alamin. Mudahan kita nang hadir juga doanya sama, amin ya rabbal alamin. Waqala Sayyidina Ali radhiyallahu an, Sayyidina Ali Bu'ay menantu Rasulullah, beliau berkata, man 'azzama maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membesarkan, mengadakan peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kana sababan liqiraatihi, dan dia menjadi penyebab, alias menjadi penyebab itu boy maksudnya membantui mengadakan peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumah kah, di masjid kah, di musala kah, la yakhruju minad dunya illa bil iman, kada akan dimatikan di Sayyidina Ali orang-orang tersebut yang membesarkan peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengadakan peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mau berhadir di dalam acara peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan dimatikan kecuali dia mati dalam keadaan beriman. Amin ya rabbal alamin. Wa yadkhulul jannata bighairi hisab, maka orang-orang tersebut yang membesarkan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW akan dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab. Amin ya rabbal alamin. Qala Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i sidin berkata, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan, barang siapa aja Imam Syafi'i Ibu Ai mengumpulkan kekawanan, mengumpulkan keluarga, mengumpulkan tetangga, mengumpulkan orang-orang kayak Ibu Nani hari ini nah, mengumpulkan bahan pian seberataan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hayya ita'aman, dan dia menyiapkan makanan. Amin. Wa syuhada, akan dibangkitkan bersama orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Nah, senanglah Bu Banpin dikumpulkan dengan orang-orang yang syahid. Amin. Wassalihin, orang yang memperingati maulid Nabi Muhammad SAW akan dibangkitkan nanti di hari kiamat, dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang soleh. Apalagi Bu, keuntungan orang yang memperingati maulid Nabi Muhammad SAW, wa yakunu fi jannatin na'im, di Imam Syafi'i Bu Ay, maka orang-orang yang mengadakan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW dan yang hakun berhadir di acara maulid Nabi Muhammad SAW akan dimasukkan ke dalam surga, yang mana kenikmatan di dalam surga itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dirasa oleh hati maupun lidah orang yang hidup di dunia. Subhanallah. Mudahan kita dikumpulkan lawan Rasulullah pula di dunia maupun di akhirat dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Suatu hari Bu'ai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh para sahabat beliau. Nah, apa aja para sahabat sidin? Wahai Rasulullah, ya para sahabat, ceritakan lawan kami tentang diri pian. Walaupun kami ini hidup berdampingan lawan pian, setiap hari kita kumpul lawan pian, tapi kami tetap handak pernah mendengar cerita tentang pian. Handaklah Buhan pian mendengar cerita tentang Rasulullah. Masya Allah, cintalah Buhan pian lawan Rasulullah. Cinta ahli surga berataan. Amin ya rabbal alamin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku ini ya Rasulullah adalah buah doa dari doa yang dipanjatkan oleh kakekku Nabi Ibrahim, dan aku ini adalah kabar gembira yang dikabarkan oleh Nabi Allah Isa alaihissalam kepada umat beliau. Ulun dapat takon lawan bahan pian nah, adalah nang belum kabul hajatnya, adalah nang belum kabul doanya, banyak pula, ada pula banyak banar hajat yang belum dikabulkan oleh Allah. Nah, jadi Bu Ai,
ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam memanjatkan doa. Diperintah waktu itu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan dinding-dinding Ka'bah. Nah, jadi ketika turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam meninggikan Ka'bah, saat itu Nabi Ibrahim memanjatkan doa. Apa doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim yang dimaksud oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi? Kalau ini jisidin aku, ini adalah buah doa dari doa yang dipanjatkan Nabi Ibrahim, yaitu buah doa Nabi Ibrahim ini ditulis oleh Allah, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 129. Yang mana artinya adalah Nabi Ibrahim berdoa, "Ya Allah, ya Nabi Ibrahim, utuslah dari keturunanku ini seorang nabi dan rasul." Yang mana seorang nabi dan rasul itu akan mengajarkan ayat-ayat-Mu, akan mengajarkan firman-firman-Mu kepada seluruh manusia yang ada di bumi sampai hari kiamat, akan mengajarkan kitab Al-Qur'an-Mu, akan mengajarkan sunnah-sunnah-Mu. Jadi buat sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW itu kalau kita gawi, misalkan nih kita berwudu, habis itu kita bersiwak. Sebelum kita berwudu tuh siwak itu salah satu dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka apabila ada yang kada sempurna dari wudu kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu buai fadilahnya sunnah. Nah, Nabi Ibrahim ini berdoa, "Ya Allah, jar Nabi Ibrahim, utuslah seorang nabi dan rasul dari keturunanku yang mengajarkan ayat-ayat-Mu, yang mengajarkan firman-Mu, yang mengajarkan Al-Qur'an-Mu, yang nanti akan mengajarkan sunnah-sunnah sehingga amal ibadahnya diterima oleh-Mu." Kemudian ya Nabi Ibrahim, utuslah seorang nabi dan rasul tersebut yang mengajarkan segala hal yang dapat membersihkan diri ataupun hati umat manusia. Wa yuzakkihim, ya Nabi Ibrahim. Nah, membersihkan diri itu boy ada dalam ilmu fikih. Ya kalau ulah, kayak apa cara berwudu yang bujur, kayak apa cara mandi wajib yang bujur, kayak apa cara sembahyang yang bujur, kayak apa cara berjualan yang bujur supaya Allah ridho. Nah, itu seberataan ada dalam ilmu fikih. Siapa yang melajari ilmu fikih? Rasulullah, Nabi Muhammad SAW yang melajari. Nah, habis itu pulang, wa yuzakkihim tadi tidak hanya membersihkan diri, tapi juga membersihkan hati. Kayak apa caranya supaya hati ini jangan sombong? Kayak apa caranya supaya hati ini tawaddu? Kayak apa caranya supaya hati ini ikhlas, sabar, syukur, ridha lawan takdir yang qada dan qadarnya Allah? Siapa yang mengajari, Bu? Nabi Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Bu Ai, ya Rasulullah, aku ini adalah buah doa dari doa yang dipanjatkan oleh kakekku Nabi Ibrahim. Berapa lama jaraknya Nabi Ibrahim sampai diutusnya Nabi Muhammad, Bu? Lawas, wai ribuan tahun. Nah, doa Nabi Ibrahim aja Allah kabulkan ribuan tahun, apalagi doa kita. Ya kalau boleh. Jadi jangan sedih, jangan galau, jangan risau bila doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bisa jadi yang kita pinta ini belum tentu terbaik hagan kita. Allah akan memberikan apa yang terbaik hagan kita. Yang kita doakan mungkin belum terkabul, tapi yakin Allah akan ganti yang jauh lebih baik. Nah, amin ya rabbal alamin. Suatu hari wae seorang min auliyaillah, seorang wali Allah yang bernama Habib Umar bin Segaf. Nah, beliau berkata, "Jarisidin, jangan mengaku cinta lawan Rasulullah kalau kada membuktikan." Nah, cinta lawan pian lawan Rasulullah. Ulunak betakun malahan bahan pian hari ini bahan pian hadir di acara peringatan Maulid Nabi hari ini adalah dijanjikan hagan dibari tanah sehektar seorang adalah. Hadada, bahan pian hadir di majelis hari ini nam dalam peringatan Maulid Nabi ini adalah dijanjikan bila hadir jai Ibu Nani hendak dibari duit 1 miliar seorang adalah. Hadada, yang artinya Bu Ai, bahan pian hadir hari ini dalam acara memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ini murni cinta karena Nabi, cinta lawan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena cinta bujur-bujur cinta lawan Rasulullah.
Almaru ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai di hari kiamat. Nah, hari ini Bahan Pian dapat dah sebuting hadis Almaru ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Lajari anak-anak Bahan Pian di rumah. Nah, cuk, ya Rasulullah, nakai ya Rasulullah, cuai almaru ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Siapa yang Pian sukai nak? Artis Korea kah Rasulullah? Siapa yang Pian jadikan sore tauladan? Artis kah Rasulullah? Pian handak tak kumpulan Rasulullah? Tak handak tak kumpulan artis Korea kah? Karena hari kiamat. Bila Pian handak tak kumpulan Rasulullah nakai? Bila Pian handak tak kumpulan Rasulullah cuai? Cintai Rasulullah. Tauladani Rasulullah. Umpati ahlak Rasulullah, umpati wasiat-wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan keturunan kita pula anak cucu kita sampai hari kiamat cinta lawan Allah, cinta lawan Rasulullah, mau umpati apa jar Allah, menjauhi apa yang dilarang Allah, mau umpati apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini ulun hendak membacakan sebuah wasiat dari Nabi Muhammad SAW. Mudahan kita kawa mengamalkannya pula. Nah, jadi buai bukti dari kita mencintai Nabi Muhammad SAW itu adalah mengumpati apa jar sidin, mengumpati kayak apa akhlak sidin. Jadi buai pada suatu hari Nabi Muhammad SAW ketika beliau berjalan lawan sepupu beliau yaitu Abdullah bin Abbas. Yang saat itu Abdullah bin Abbas ini berumur 9 tahun. Hanya 9 tahun. Abdullah bin Abbas ini buai sidin bermakam di kota Taif. Kada jauh kurang lebih 2 jam dari Mekah. Handaklah Buhan Pian ke Taif. Mudahan dengan berkat Rasulullah Allah mudahkan kita untuk berhaji dan berumrah. Amin. Dengan berkat peringatan Maulid Nabi hari ini, Allah mudahkan kita untuk berhaji dan berumrah dan berziarah ke kota Taif, ke makam Abdullah bin Abbas, dan berziarah ke Tarim dengan berkat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada suatu hari jar Abdullah bin Abbas ini, sidin yang masih 9 tahun tadi, karena saking cerdasnya boy Abdullah bin Abbas ini, umur 9 tahun sudah diberi wasiat oleh Nabi Muhammad SAW. Sudah kalau merawikan hadis, luar biasa cerdasnya sidin ini. Dari mana sidin mendapat keberkahan dari kecerdasan ini? Yaitu boy ketika sidin lagi bayi, Abdullah bin Abbas ini didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa doanya? Nah, Bahan Pian nang bisi anak, kenalah di rumah nang bisi cucu, ikuti kepalanya, bacakan doanya. Jadi doa ini diajarkan oleh Allah Yarham, Abah Guru Sekumpul, Jersidin, bila habis sembahyang, atau sebelum anak pulang sekolah, bacakan doanya. Doanya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, misalkan anak Pian lakian nih, Allahumma faqihhu, Allahumma faqihhu fiddin, wa 'alimhu ta'wil, wa 'alimhu hikmah, wa ta'milil Qur'an. Allahumma barik lahu, warhamhu, wa ja'alhu min ibadika salihin. Amun anaknya binian atau cucu Pian binian, Allahumma faqihha fiddin, wa 'alimha ta'wil, wa 'alimha hikmah, wa ta'wilil Qur'an. Allahumma barik laha warhamha wanshurha waj'alha min ibadika salihin. Nah, itu buat doanya yang dipanjatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Abdullah bin Abbas ini lagi halus, masih bayi. Makanya sidin umur 9 tahun sudah kawa merawikan hadis Nabi. Masyaallah. Mudahan anak cucu keturunan kita seberataan pula jadi ahli hadis, jadi ahli Quran. Mau membaca Al-Quran, mau menghafal Al-Quran, mau mengamalkan isi yang ada di dalam Al-Quran, mau menghafalkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, jadi jar Abdullah bin Abbas, suatu hari ketika aku sedang berjalan-jalan bersama Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW berpesan kepadaku, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Ya gulam, ya Nabi Muhammad SAW. Ya gulam tu buai artinya wahai anak kecil, tapi bahasanya itu lembut benar. Nah, luar biasa Rasulullah ini lembutnya orangnya.
Ya Gulam, ya Nabi Muhammad, wahai anak kecil, wahai seseorang yang masih berumur muda, aku hendak mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Bila engkau mau mengamalkan apa yang kuwasiatkan ini, maka engkau akan selamat di dunia, akan selamat di akhirat. Nah, aku rekam Tuhan pengen mengamalkan. Insyaallah, mudah-mudahan Allah tolong kita mengamalkan. Amin, ya Rabbal Alamin. Apa wasiat Rasulullah yang pertama? Yang pertama aja Rasulullah, ihfazillah yahfazik. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah hukum-hukum Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah hukum-hukum Allah, maka kamu akan menemukan Allah SWT akan selalu membantumu dalam keadaan apapun. Hendaklah Buhan Pian dibantu Allah dalam keadaan susah maupun senang. Hendaklah ihfazillah, jaga hukum-hukum Allah. Apa nang Allah suruh, gawi. Apa nang Allah larang, jauhi. Jara Allah tuntut ilmu, hadir ke majelis ilmu. Jara Allah belajar kayak apa cara bu udu yang bujur supaya sembahyangnya diterima. Belajar fikih. Bila kita nih nabu ay sembahyang kada diterima, apa aja amal ibadah yang lain kada akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa supaya sembahyang diterima? Belajar. Yang sebelum sembahyang apa bu beudu? Kita bingung ini pasti ada haid. Nah, kalau haid pasti mandi wajib. Apalagi bubuhan pen yang sudah bisi pasangan pasti mandi wajib. Ya kalau boleh. Nah, belajar kayak apa caranya mandi besar, kayak apa caranya mandi wajib setelah haid, kayak apa caranya mandi wajib setelah berhubungan suami istri, kayak apa caranya berwudu yang benar. Kalau sudah belajar, masih ada yang salah, Allah ampuni. Tapi mun kada hendak belajar salah, Allah alam, Allah aja yang tahu. Karena Allah menyuruh kita untuk menuntut ilmu. Allah menyediakan betapa banyaknya orang-orang alim yang ada di dunia ini, kita halagi hakun kadanya. Ulun melihat orang-orang taring tuh buai kayak apapun buhan sidin sibuknya di taring tuh kan tidak pembantu. Diaman itu di Hadramaut itu kan tidak pembantu. Orang di sana kalau bermasak sorangan, bersih rumah sorangan. Tapi orang kada pernah hakun berhenti untuk menuntut ilmu kayak apa caranya? Buhan pian bisi lah HP nang be internet. Bisi lo pula wahini, paling kada radio beisi. Nah, di HP, di YouTube tuh banyak kalau boleh ceramah-ceramah Abah Guru ada, ceramah Habib Umar ada, ceramah Habib Jindan ada, ceramah para orang-orang soleh ada. Supaya kita ini gak ada terbuang waktu, supaya kita ini dicatat sebagai orang yang mau menuntut ilmu, supaya amal ibadah kita ini diterima oleh Allah. Jangan berdiam di dapur, sambil memasak sambil dengari ceramah, sambil bebebasu bersesapu sambil dengari ceramah. Nah itu boy, supaya kita ini dimasukkan dalam golongan orang yang mau menuntut ilmu, supaya dimasukkan dalam golongan orang yang ihfazillah, orang yang bujur-bujur menjaga hukum Allah. Nah jadi kalau seandainya ada yang pas kita melakukan kesalahan, insya Allah Allah ampuni. Kenapa? Karena kita berusaha untuk menuntut ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi pesan dari Nabi Muhammad SAW untuk menjaga hukum-hukum Allah ini sejalan lawan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Apa ajar Allah bu? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Kama qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fadhkuruni adzkurkum washkuru li wa la takfurun. Ya Allah baik, ingat aku wahai hambaku, maka aku akan selalu mengingat engkau. Washkuru li, bersyukurlah atas segala nikmatku. Wa la takfurun, janganlah engkau kufur ya Allah dengan segala nikmatku. Kita kawa behinak, nikmat tabu. Nikmat pula. Kita kawa melihat, nikmat pula. Siapa yang memberi penglihatan kita, bu? Allah. Siapa yang memberi hinak kita? Allah. Siapa yang memberi rezeki agama Islam ke dalam hati kita? Allah. Siapa yang memberi kita rezeki menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW? Allah. Nah banyak bangun kita ini boy hendak memikirkan rezeki Allah banyak banget. Kadada lagi alasan untuk kita bersedih. Akur kabu. Kadada lagi alasan hagan galau. Kenapa? Karena banyak banget rezeki Allah luar biasa. Asal kita hakun mengingatkan rezeki Allah.
maka itu suruhan Allah, Allah yang memerintahkan. Washkuruli, jar Allah, syukuri seberataan nikmatku. Fadkuruni, jar Allah, ingat aku dalam keadaan apapun, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berabah, dalam keadaan berdiri, ingat lawan Allah. Ya, apa caranya supaya kita kawa ingat lawan Allah selalu? Ulun hendak betakun lah lawan Tuhan pian. Yang menciptakan banyu siapa? Allah. Yang menciptakan tanah siapa? Allah. Yang menciptakan pohon siapa? Allah. Yang memberi pohon pian rezeki kawa hidup hari ini masih dalam keadaan Islam siapa? Allah. Jadi bila pohon pian melihat banyu, oh ini Allah yang memberi. Habis itu melihat pulang berjalan keluar, melihat tanah berjalan di atas tanah, oh ini Allah yang menciptakan. Melihat pulang pohon, oh ini Allah yang menciptakan. Berjualan pulang di rumah, datang pulang keranakan, cil nukar anu, cil nukar sabun sebungkus, berapa cil? 5.000 aja pian rinso sebungkus. Habis itu pian ambil duitnya, tukar cilah jual aja pian. Alhamdulillah, nang memberi rezeki hari ini, Allah. Nang memberi rezeki pian hari ini 5.000 orang menukari rinso banten, itu Allah. Jadi pian ingat selalu lawan Allah dalam keadaan berabah, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan apapun ingat lawan Allah. Kenapa? Karena kita melihat dalam sekeliling kita, bahkan dalam diri kita ini yang menciptakan Allah. Ini seberataan rezeki dari Allah. Maka kita kawa mengamalkan apa yang diwasiatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ihfazillah, jaga hukum-hukum Allah, ingat lawan Allah, syukur atas nikmat Allah. Nah, yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Rasulullah, baik orang yang disebut sebagai orang yang ingat lawan Allah itu adalah orang yang selalu mengingat Allah dalam keadaan apapun, walaupun sembahyangnya masih nang wajib haja, walaupun yang puasanya masih nang wajib haja, walaupun perbuatan yang baiknya itu masih lebih sedikit, tapi inya selalu ingat lawan Allah. Maka orang tersebut, Rasulullah disebut sebagai orang yang berzikir lawan Allah, orang yang selalu ingat lawan Allah. Akan tetapi Rasulullah, apabila orang itu nah sembahyangnya banyak, nang wajib digawi, sunat digawi, puasanya banyak, nang wajib digawi, nang sunat digawi, bersedekah katujuh, berinfak katujuh, berhadiah katujuh, tapi inya kada ingat lawan Allah, inya sembahyang mahayal, Allahu Akbar, ya keingatan dadayan. Habis pulang baca Fatihah keingatan pulang, kan ingat masukkan sandal, hilang nih kena sandal aja. Habis itu puasa pulang, bepadah-padah lawan orang, nah aku puasa, aku puasa supaya disambat orang ahli puasa. Habis itu bahagia pulang, nah aku bahagia supaya niatnya dipuji lawan orang. Maka aja Rasulullah, walaupun orang itu ibadahnya banyak, tapi inya lupa lawan Allah, tetap orang itu dianggap sebagai orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Jadi buat ingat lawan Allah, fadzkuruni, jar Allah, mengamalkan melakukan perintah Allah dengan cara mengingat Allah, itu bukan berarti kita ini harus mengucap la ilaha illallah terus. Kalau wajar anak mak ya, buku ulun di mana? La ilaha illallah. Habis pulang, jar nang orang anak menukari jualan, cil ya, sabun berapa? La ilaha illallah. Kada kaitu, kena kada payu jualan, bingung orang berapa jualan harga sabun. Amun kita kada memandirakan, tapi arti ingat dari lawan Allah itu yaitu selalu mengingat kalau ini adalah pemberian Allah, ini rezeki dari Allah, ini Allah yang menciptakan, ini Allah yang memberi. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, bila Allah kada mengizinkan, kada terjadi. Nah, jadi wasiat yang kedua dari Rasulullah SAW untuk Abdullah bin Abbas, supaya kita kawa mengamalkan, supaya selamat di dunia dan di akhirat, ya Rasulullah, idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Nah, apa artinya Bu? Ya Rasulullah, wa idza sa'alta fas'alillah. Bila Buhan Pian hendak meminta, hendak memohon, mohon lawan Allah. Jangan memohon lawan selain Allah. Wa idza sta'anta, apabila Buhan Pian hendak meminta pertolongan, fasta'in billah,
memohonlah pertolongan Allah. Jangan memohon lawan kada selain Allah. Artinya apa? Jangan memohon ke dukun. Bila buhan pian handak meminta pertolongan, mohon lawan Allah. Baca wirid. Ada wirdu latif. Ya kalau boleh yang ditinggalkan oleh abah guru yang diwasiatkan abah guru kumpul yang diberi sidin hakan kita. Nah, ada wirdu latif, ada ratib hadat, ada hizib nawawi banyak. Ada wirid sakran banyak. Itu baik seberataan wirid-wirid supaya penjagaan diri, supaya dijauhkan dari kejahatan manusia maupun jin maupun syaitan. Nah, itu baik bukti kalau kita memohon hanya kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Minta lawan Allah, jangan memaksa orang akan memberi kita. Tapi minta lawan Allah. Ya Allah, berikan kami rezeki mudah untuk berangkat berumrah. Amin. Berikan kami rezeki mudah untuk berhaji. Amin. Minta lawan Allah. Jangan minta lawan manusia. Kalau wae minta lawan manusia kasih nabari aku kena berhaji. Kada kayak itu. Minta lawan Allah. Tapi tetap Allah wajibkan kita untuk berikhtiar. Kenapa cara berikhtiar begawi? Nah, itu buat doa harus diumpati lawan ikhtiar. Kalau doa aja kada berikhtiar, mau lah bahan pen ya Allah untuk minta duit, tiba-tiba ada duit di bawah sajadah, kada mau. Nah, jadi buat doa itu jarak Allah harus diumpati lawan ikhtiar. Tapi tetap memohon hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, minta tolong hanya kepada Allah. Berikhtiar kita itu untuk menjalankan perintah Allah, karena Allah juga yang menyuruh kita untuk begawi. Nah, apalagi Rasulullah doa bila kita ini nah. Kan tadi Rasulullah disuruh bila hendak meminta, minta lawan Allah. Bila hendak memohon pertolongan, mohon pertolongan lawan Allah. Nah, jadi Rasulullah memberi pulang cara supaya doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah buhan pian dikabulkan doa. Hendaklah buhan pian misal diberi segala yang terbaik dari Allah. Nah, harus ada adabnya. Ada caranya berdoa ini. Kada kawa kita berdoa seenaknya aja kada kawa. Karena Rasulullah SAW bersabda, pada suatu hari Rasulullah, aku melihat seorang laki-laki yang mana dia dalam keadaan lusuh, bajunya ni lusuh, rambutnya ni tak kusasai. Berdoanya di atas gurun pasir di bawah teriknya matahari. Banyak banget doanya. Kemudian Rasulullah bersabda beliau, lihatlah wahai para sahabatku, doa lelaki itu kada akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya para sahabat, kenapa wahai Rasulullah? Maka inya berdoa sudah kasihan benar, bajunya lusuh, rambutnya tak kusasai, berdoa di bawah teriknya matahari kada kasihan ka Allah lawan inya. Jadi ya Rasulullah, ketahuilah wahai para sahabatku, bujur inya berdoa dalam keadaan lusuh, bujur inya berdoa dalam keadaan memberi kasihan, akan tetapi makanannya haram, akan tetapi pencariannya haram, akan tetapi kesehariannya ketujuh menyakiti orang, baik menyakiti dari lisan maupun menyakiti dari tangannya. Barang siapa aja Rasulullah yang dia orang lain tidak selamat dari kejahatan mulutnya, tidak selamat dari kejahatan dirinya, makanannya haram, pencariannya haram, pakaiannya haram, misalnya doanya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita pula Allah berikan rezeki yang halal dengan cara yang halal. Amin ya rabbal alamin. Kayak apa adab berdoa tadi? Nah, yang pertama, adab yang pertama ini boy Allah langsung nang menyampaikan. Di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, ya Allah. Berdoalah engkau kepada Tuhanmu dengan rendah. Nah, jadi bila hendak berdoa lawan Allah, tahu-tahu diri, sadar-sadar diri, aku ni hamba, ulun ni hamba, ulun kada bisi apa-apa, ulun kada bisi kemampuan apa-apa bila kada pian yang menolongi. Ulun kada bisi apa-apa bila kada pian yang membari. Bahkan nyawa ulun ni kadida mun kada pian yang membari. Agama Islam yang ada pada diri ulun ini kada akan mendapatkan mun kada pian yang membari. Nah, wa khufyah, tadarruan wa khufyah. Wa khufyah itu dengan suara yang lembut. Jadi jara Allah buani Allah yang memadahi lain ulun.
Allah yang memadahi dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 55 Bakhofiyah, dengan suara yang lembut. Jadi men berdoa jangan pemamai. Lalu ya Allah minta duit, pokoknya minta duit. Yang lembut, ya Allah beri ulun rezeki yang halal, yang baik, yang berkah ya Allah. Pian maha pemberi, pian maha pengasih, pian maha penyayang. Nah, itu Bu Ai dua hal cara Allah bila hendak berdoa lawan aku, berdoalah dengan rendah hati dan berdoalah dengan suara yang lembut. Nah, apalagi adabnya? Jadi ya Rasulullah, adab yang selanjutnya yaitu janganlah kalian berdoa dengan doa yang mengandung dosa. Kalau wae mendoakan orang nang kada baik, kada boleh. Sarik lawan kawan misalkan mendoakan mudah nikam lakas sugih, nah itu boleh aja. Mudahan nikam lakas baumrah, boleh aja. Mudahan nikam lakas bahaji, boleh aja. Aman mendoakan yang kada baik, kada boleh aja Rasulullah. Karena segala doa itu apabila seorang muslim berdoa, maka Allah SWT akan memerintahkan kepada para malaikat, ambil doanya, kembalikan lawan orang itu. Bila kita berdoa nang baik, maka kita dapat nang baik juga. Bila kita mendoakan orang lain nang kada baik, itu juga nang kita dapat. Nah, tabuli, jujur. Jadi apalagi adabnya, yaitu kada boleh berdoa untuk memutus tali silaturahmi. Lalu wae sarik lawan keluarga, aku berdoa aja mudahan inya bejauh-jauh aja ya. Aduh boleh. Berdoa nang baik mun sarik lawan siapa, kalau siapa kamu mudahan inya diberi hidayah lawan Allah. Allah yahdi. Jadi bae orang-orang ditarim, orang-orang para wali Allah itu ketujuh banget. Bila kita ini nampak kawanan dengan orang-orang saleh, pasti mendoakan Allah yahdi, mudahan Allah memberi hidayah. Allah yahtazi, mudahan Allah selalu menjaga kamu. Nah itu baik doa orang-orang saleh lawan kekawanannya, lawan siapapun yang hanya dikenal gini kayak itu juga bersalaman, kita pasti Allah yahdi, mudahkan Allah selalu memberi hidayah. Nah itu baik adabnya. Apalagi kada boleh tergesa-gesa ya Rasulullah, bila hendak doa dikabulkan kada boleh tergesa-gesa. Kalau baik kena berdoa, ya Allah ulun pokoknya minta laka banyak diberi rezeki, bila pin kada berrezeki ampih berdoa, kada diberi Allah lagi. Karena tergesa-gesa mengancam hak ulang. Nah, jadi buat kada mau. Jara Allah, jara Rasulullah, berdoa itu harus dengan adab. Nah, jangan tergesa-gesa. Habis itu, lawan satu hal tadi, ingatkan, makanan yang kita makan, pakaian yang kita pakai, harus nang halal. Pencarian yang kita cari, harus nang halal. Habis itu pulang, kita jaga diri kita jaga tangan kita jaga rigit lidah kita, jangan sampai menyakiti orang lain. Itu bukan syarat atau adab supaya doa kita dikabulkan oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Nah yang selanjutnya, ya Rasulullah wa'alam annal ummata law ijtama'at ala ayya ayanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in fakatabahullahu lak. Nabi Muhammad SAW berwasiat lawan Abdullah bin Abbas tadi pulang baik. Kalau seandainya ya Rasulullah, seluruh manusia yang ada di bumi ini berkumpul hendak memberikan manfaat, hendak memberikan kebaikan, niscaya kada akan kam dapatkan kecuali itu atas izin Allah. Bujur ya Bu. Misalkan nenek, orang seduniaan berkumpulan duit 5.000 seorang hendak memberi bahan pian duit. Mun Allah kada mengizinkan kau lah bahan pian dapat duit tuh, kada kawa. Habis itu jar Rasulullah, kalau seandainya seluruh orang yang ada di dunia ini nah berkumpul hendak menjahati bahan pian, hendak memberikan mudarat lawan bahan pian, amun Allah kada mengizinkan kau lah bahan pian, kada kawa. Jadi jar Rasulullah, ingatlah wahai Abdullah bin Abbas, tidak akan terjadi apapun yang ada di dunia ini terhadapmu kecuali semua atas izin Allah. Apabila hal itu menyenangkan, maka bersyukurlah kepada Allah. Apabila hal itu tidak mengenakan bagi dirimu, maka memohon ampunlah kepada Allah. Yakin kalau Allah itu maha pengasih, yakin Allah itu maha penyayang. Kalau itu tidak enak bagi diri kita, itu karena kita manusia. Karena bisa jadi hal yang mungkin hal itu kada nyaman bagi kita, tapi itu yang terbaik bagi kita. Kalau seandainya kita ini dapat musibah, ya Abah Guru Bu Ai, musibah itu hal yang perasa kita tuh ganal.
Tapi kayak apa aja rasanya Abah Guru supaya musibah itu terlihat kecil? Kita harus nuzon malam Allah. Bisa jadi jakanya aku nih nak, hari jakanya Allah nih kada penyayang, Allah nih kada pengasih, aku dapat musibah lebih ganal dari ini. Karena Allah maha pengasih, karena Allah maha penyayang, aku diberi musibah cuman sedikit. Dan dengan musibah ini Allah tinggikan derajatku. Yang membedakan Bu Ai orang yang beruntung dengan orang yang kada, yaitu apabila dapat musibah, orang yang beruntung itu sabar, orang yang beruntung itu ikhlas, orang yang beruntung itu ridha lawan kada-kadarnya Allah. Tapi orang yang kada beruntung di dunia, kada selamat di dunia, kada selamat di akhirat, inya sarik lawan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Inya kada mau berhusnuzan lawan Allah. Inya kada mau berprasangka baik lawan Allah. Padahal setiap musibah itu apabila seorang muslim dikenai sebuah musibah dan dia mau bersabar dan dia ikhlas, Allah tinggikan derajatnya. Masya Allah, subhanallah. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita ini hati yang selalu ikhlas, hati yang selalu sabar, hati yang selalu bersyukur, yang ridho lawan qada dan qadarnya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Yang terakhir ya Rasulullah, wa'lam, ketahuilah wahai Abdullah bin Abbas, ketahuilah wahai seluruh umatku ya Rasulullah, annan nasra ma'as sabr, sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan hadir setelah kita mau bersabar. Kalau kita kada mau sabar, Allah kada mau menolong. Wa annal faraja ma'al qurbi. Sesungguhnya segala kelapangan itu akan datang setelah kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra. Sesungguhnya yakinlah wahai umatku ya Rasulullah, setelah kesusahan itu pasti ada kelapangan, pasti ada kemudahan. Bila buhan pian yakin lawan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, itu artinya pian beriman lawan Nabi Muhammad SAW. Orang beriman itu adalah yakin 100% tanpa keraguan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Bila masih ada sedikit keraguan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, maka tidak dikatakan orang itu beriman. Karena kalau iman, artinya iman itu adalah yakin. Yakin 100% tanpa keraguan. Yakin lawan firman Allah. Yakin lawan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, mudah-mudahan bulan dengan berkat Nabi Muhammad SAW, Allah kuatkan iman kita, Allah matikan kita dalam keadaan beriman, Allah kumpulkan kita dengan Rasulullah, Allah beri kita rezeki untuk bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan jaga maupun dalam keadaan tidur, Allah luaskan rezeki kita yang halal, Allah jadikan hati kita ini hati yang bersih, yang ikhlas. Allah jadikan kita ini orang yang dimanapun orang yang berada di samping kita selamat dari kejahatan lidah kita, selamat dari kejahatan diri kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wa'afu minkum, ulun mohon ampun, ulun mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Billahi taufiq wal hidayah warubal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada sebuting lagi, belum, jangan berdiri dulu Buhan Pian. Ada pesan dari Mama Ulun, Ibu Dr. Anda Haji Siti Nurhasanah yang biasa Buhan Pian dengar ceramahnya. Nah, jadi jar Sidin tadi, Sidin sayang benar lawan Buhan Pian nih. Jar Sidin mudahan dikumpulkan di surga, dikumpulkan di dunia maupun di akhirat di dalam surganya Allah bersama Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi Sidin tadi karena hendak berkumpul ke Rasulullah Buhan Pian, Sidin memberikan lawan ulun menitipkan amalan. Mudahan kita tahu amalan. Yang mana amalan ini Bu Ai, bila Buhan Pian amalkan, maka Allah akan kabulkan hajat-hajat Buhan Pian, hajat di dunia, hajat di akhirat. Allah berikan rezeki untuk dapat dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini pula amalannya. Nah, kita sama-sama baca. Nah, sama-sama kita baca pula ini amalan. Yang mana amalan ini juga diberikan oleh guru kita Al Habib Umar. Gak bisa kan di belakang ada kalian, cukupkan lagi. Lagi kah? Kurang kan? Cukupkah di luar?
kita sama-sama baca ya. Nah, ini pula kita baca sama-sama lah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Muhammadur Rasulullah. Shadiqul Wa'adil Amin. Nah, ulun ijazahkan pula malam ini lan bahan pian jawab ulun terima. Barakallahu lana wa lakum. Amin ya rabbal alamin. Mudahan kita kawa ma'amalakan. Amin ya rabbal alamin. Langsung bawa baca. Bacanya habis sholat gak? Inggih, baca setelah sholat lima waktu. Inggih, atau baca sekali sehari kan kalau misalkan setelah sholat lima waktu kau bahkan 20-20-20. Nah, inggih baca sih. Atau misalkan bila bahan pian auran, boleh teh amalan tuh digawe sebelum guring. Nah, sambil gurik juga tasbih baca 100 kali. Nggih. Dan kita kawal ma'amalakan sudah. Amin ya rabbal alamin. La hadratu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin Amin Bismillahirrahmanirrahim Ya Awwalul Awwalin Wa Ya Akhiral Akhirin Ya Dzal Quwwatil Matin Wa Ya Rahimal Masakin Wa Ya Arhamar Rahimin Ya Rabbana Ya Rabbana Ya Rabbana Ya Rabbana Ya Rabbana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jism wa sa'atan fir rizq wa taubatan qabla al maut wa shahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa 'afwan 'inda al hisab amanan min al 'adab wa nasihan min al jannah. Warzuqna nazara ila wajhika al-karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anqulna wal muslimina min ash-shaqawi ila sa'adah wa minan nari ila al-jannah wa minal azabi ila ar-rahmah wa minadh dhunubi ila al-maghfirah wa minal isaati ila al-ihsan wa minal khawfi ila al-aman wa minal faqri ila al-ghina wa minadh dhulli ila al-'izz wa minal ihanati ila al-karamah ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل Allahumma a'inna 'ala dinina bidunya wa 'ala dunya bittaqwa wa 'ala taqwa bil 'amal wa 'ala al 'amali bittawfiq wa 'ala jami'i dhalika bi lutfika wa mufdi ila ridha wal munhi ila jannatika wal mashub dhalika bin nazar ila wajhika al karim ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbah ya Rabbah ya Rabbah ya Ghawthah ya Ghawthah ya Ghawthah ya Akramal Akramin ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah li ibadatil hajj wal umrah. Ya Allah, jangan matikan kami sebelum kami berziarah ke Makkah dan Madinah untuk beribadah haji dan umrah. Jangan matikan seluruh keluarga kami dan seluruh keturunan kami sampai hari kiamat ya Allah sebelum berziarah ke Makkah dan Madinah untuk berhaji dan berumrah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sama-sama baca doa kafaratul majelis pula.
Ya Rasulullah, barang siapa yang setelah bermajelis ilmu, dia membaca doa penutup majelis ini, maka belum dia berdiri sudah diampuni dosanya. Amin. Ya Rabbal Alamin, sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu.